Oke guys, saya udah berada di atas pohon dan sebentar lagi saya mau ngambil lebah madu apis dorsata atau odeng. Itu dia sekarang ini, coba lihat poes itu di belakang saya. Oke, itu kelihatan kan? Sekarang kita mulai menghampirinya. Oke. Sekarang kita mulai menghampiri sarangnya biar kita bisa mengambil madunya. Oke. Kesana sekarang mana? Oke, aduh. Mantap. Itu dia guys, lihat sarangnya. Kita mulai menghampiri sarangnya. Woi, lihat itu. Ini sarangnya persis ada di bawah kaki saya. Dan sebentar saya mau mengusirnya. Oke. Ini dia. Lihat sarang yang saya usir. Madunya udah kosong, guys. Karena sekarang udah musim hujan, kacau. Ah, sialan. Kacau. Menjelang musim hujan, madunya kurang beruntung. Aduh. Kacau gagal maning ini. Wah. Kering. Kita lihat ini tidak ada sama sekali. Wah. Kacau. Padahal di sini tempat lokasi ini. Kalau misalkan biasanya potensi madunya sangat banyak sekali. Tapi sekarang berhubung udah musim hujan. Ini dia nih. Kering. Lihat nih. Enggak ada madu sama sekali. Paling di polen. Woi, induknya. Woi. Ini juga udah tua, jadi biar dia cepat hijrah, biar dia cepat pindah, kita buang aja sarangnya. Lihat guys. Huruh. Ah, sialan. Ini udah kosong. Kita lempar aja. Ini sarangnya sudah kering. Ini sarang madunya kosong. Tidak ada sama sekali. Kacau. Sah, tidak ada. Kosong. Kita lempar aja lah. Gak usah pakai plastik. Wiu. Ya, nyangkut ya. Ya, nyangkut dia. Itu dia induknya. Dia mulai pada balik. Dan saya juga sekarang mau turun.
Dan tadi saya naik dari pohon aren dengan satu tangka satu pohon bambu dijulur, terus saya merangkak ke pohon bambu ini nih. Ini dia bambunya. Hup, ya mantap. Sekarang kita turun. Induknya ikutin deh. Kosong guys, kita lihat sarangnya kosong dan perburuan kali ini tidak mendapatkan hasil. Oke, tetap di Tarzan Kota.